Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to my channel di Casper MB ya coy ya. Balik lagi sama gua ya kan. Yang paling ganteng kata emaknya. Uy, anjay. Jadi kali ini gua mau review motornya Bang Gizen. Yang kenal Bang Gizen itu apa? Pasti kayak pemain-pemain, ya pemain-pemain Free Fire ya guys ya. Pasti orang-orang pemain Free Fire itu kenal Bang Gizen ya kan. Karena gua kedatangan tamu nih coy, dari Tangerang coy ya. Cikupa, jauh banget coy kesini karena dia mau ikut tahlilan bareng dan nginep di rumahnya Bang Almarhum Den Bagus Alvlog ya coy. Jadi thank you banget sih coy ya, udah jauh-jauh nih coy, dia pengen ke yang namanya pengen ikut tahlilan di rumahnya Almarhum coy ya. Wah, gua sangat-sangat ini ya, inilah menghargai badan coy ya. Jadi kita mau review motornya nih ya coy ya, karena dia mau ke rumahnya Akang dan mau ke rumahnya Pak Rupo coy ya. Dan sebelum dia berangkat kita review dulu ya coy ya. Nih, let's go. Oke coy, nih motornya coy ya, motornya Bang Gizen. Bang Gizen itu kalau yang tahu sih pemain-pemain pro yang FF gitu, pemain FF Pro Fire itu pasti dia tahu coy. Nih coy motornya ya coy, dan ini udah dimodifikasi katanya sih ya habis sekitaran 40 juta coy. Nih coy ya, dari wah gila nih, dari Brembo coy. Minimal Brembo lah bos ya nih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya kan dari remnya, tapi gua memang di sini belum begitu hafal yang namanya nge-review motor coy dengan harganya berapa atau gimana, itu gua belum ya coy. Maaf-maaf aja ya coy. Jadi gua cuman untuk mengusuli kayak buat rem nih Rimbo ya coy ya. Nih kalau ininya EWR3 coy ya untuk pinian oli ini ya coy, pengeremannya coy. Jadi di sini banyak banget yang dia di ini ya. Ini 3WR3 nya ya, anjay mantep banget coy ini ya kan remnya ya coy, luar biasa sekali guys. Dan dia 4 silinder coy ya, anjas 1 2 3 4 ya coy. Ini 4 silinder coy di sini coy, anjas. Dan suaranya lu pasti udah tahu lah coy kayak gimana ya kan suaranya ya coy. No guess kalau yang kenal istilahnya pemain FF nih, bocil-bocil pastinya dia tahu Bang Gizen FF coy ya, anjas banget sih coy. Jauh-jauh coy dari Tangerang ke sini demi ikut tahlilan sama rombongan tim sempak ke rumah Almarhum Den Bagus Alvlog coy. So nih coy ya, dari kenapa coy SC coy project anjay kan luar biasa sekali coy. Dan ini coy Bang Gizennya coy, gila. Thank you banget Bang Gizen FF yang udah mau mampir ke rumahnya Den Bagus Alvlog ya. Yeah. Ya kapan-kapan lagi main lah ya coy. Iya, thank you banget Bang, udah sorry banget kalau ya ala kadarnya ya. Nyantai we ya cok. Iya. Kapan-kapannya iso ketemu nih ya cok ya. Semoga awdw tike umur panjang lah cok ya. Ben silaturahmi ini lancar terus lah cok ya. Oke. Jadi ceritanya iki arep neng. Oh rumah Akang di sini gitu cok. Dan itu bocil epep cok yang minta foto nih. Iya. Sama Bang Asep Rocky coy. Nah jas banget kan, jauh-jauh coba minta foto ya kan, tuh
bocil FF yang mengidolakan Bang Asep Rocky, ya kan? Kapan lagi katanya bisa ketemu, ya kan? Dan ini motornya Bang Asep Rocky yang tadi gua pinjam, ya cuy. Wah, gila sih bener. Gacor banget. Gua berasa kayak artis, cok. Diliatin. Iya, anjir. Kata gua beda ya, enak ya. Iya, rasanya beda, apalagi ini aja gua cuman minjem, apalagi gua nanti kalau punya sendiri, cok. Amin. Amin ya Allah. Punya. Nanti kalau udah iya. Kita bisa bareng. Iya, sip, kita bisa bareng dan gua bisa main ke rumah lu dah pastinya ya, kan. Bandung, oh, ya. Makan, iya. Makan di Bandung. Yo, iya. Dede gemesnya di sono gimana? Gua jangan ditanya lah. Jangan ditanya. Sebenarnya tuh dari gemes itu pada ngendok. Aja semua. Terus jadi, paling telur itu pas lebaran kalau sholat itu keluar semua. Oh, tuh. bidadari turun komplek dari lah, ya kan? Komplek ya. Aja ya. Kalau anak komplek itu dia diem di rumah. Oh biar gitu, gitu. Kalau lebaran doang tapi itu. Oke. Gacor lah ya bang ya, mantep banget bang ya. Kali 500 lah. Wah kali, maksudnya gimana nih kali 500 nih gua gak ngerti nih bang. Kali 500 ini gimana nih? Itu ibaratkan tuh JP. JP gitu anjir sih ya kan. Sekarang badannya udah gede. Gue udah masih kurus. Oh rempeng, gitu. Masih bau tanah. Makan mulu gua. Makan mulu. Oh udah coya, udah seneng ya gitu. Nah, itu ya. Jadi prepare nih mau ke rumahnya Akang dan mau ke arah rumahnya Pak Rupo. Ya, ini sekarang kayaknya hari ini lumayan agak hot ya, berkeringat, tapi ya udahlah namanya juga cuaca di sini tuh emang seperti ini. Jadi kita harus adaptasi menyesuaikan sama cuaca di sini gitu. Mantep banget. Thank you banget nih, Bang, udah mampir. Soalnya siap. Suguhannya tuh ya apa adanya lah. Aman kalau misalnya kalau gua mah Bang ya, apapun tuh enggak masalah, enggak peduli suguhannya apa, yang penting silaturahmi. Oh, mantep sih. Itu nabawannya kan. Jauh-jauh kan? Jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari inian kan. Jadi sih kayak foto. Gitu. Hah? Mau foto. Ayo. Itu jangan malu-malu kucing. Jangan mumpung. Mumpung enggak apa-apalah. Gua fotoin. Masukin konten. Mumpung kapan lagi nih, cuy? Udah buru sini gua ini. Udah sono. Tuh. Ketemu coy ya, kita bocil FF dia minta foto 1 2 3 ganti gaya 1 2 3 anjas lagi gak 1 2 3 kapan lagi cuy nih ya kan. Pegangin dulu pul, pegangin, gua mau inilah cuy, dia mau berangkat jadi gua harus sini ya. Cok, thank you banget ya. Thank you banget Asep Rocky ya. Semoga kita bisa ketemu lagi lah, amin, ya kan. Amin, ya kan? Bisa ketemu lagi, kita silaturahmi bareng lagi ya kan. Amin. Ya bisa tidur lah bareng lah. Iya, kayak semalam walaupun, ya. Iya, walaupun kepala di kaki-kaki di kepala ya kan. Kayak lagu kan anjir. Tapi seru lah alhamdulillah hari ini. Lancar semua, tahlilan juga lancar. Amin, alhamdulillah lancar tuh semuanya. Biarin doanya tuh nyampe lah sama Om ya. Ya kan? Dan semoga kita nanti ketemu next di Sunmori. Sunmori ikut kan? Insyaallah ikut di sekarang. Paling gua pakai helmnya almarhum lah sama hoodie-nya. Kemarin gua udah konfirmasi sama Akang boleh. Ya, tapi kalau motor jangan karena terlalu mencolok banget nanti pada kaget. Lah ini siapa yang bawa kan ribet urusannya gitu kan. Dan gua udah bilang sama Bang Roy bahwa Bang Roy mengizinkan gua pakai hoodie dan helmnya almarhum. Ya udah cuy, cukup gitu aja ya cuy dari gua Casper MP. Jangan lupa di like, comment and subscribe ya. Di share lah kalau perlu tuh. Ya udah cukup sekian dari gua dan jangan ya, gua minta maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata salah. Ya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama tombol